tak berdaya. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kemesraan Rizky Bilar dan Lesti di hari ini tak hanya sukses membuat Rara Lida baper abis karena kemesraan yang nampak di antara mereka berdua. Ya, juga fan Leslar merasa kekiutan yang ditimbulkan oleh ulah mereka ini membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Namun, ada hal yang menarik. Apakah Bang Bi ngambek di malam hari ini? Atau mereka saling menyenandungkan lagu demi menghibur satu sama lain, mencurahkan isi hati yang sebenarnya? Lihatlah kemesraan di antara keduanya. Tentu hal ini akan selalu diingat oleh kita semua saat mereka berdua bertatapan mesra. Dedek Lesti menyandarkan kepalanya di bahu Bang Bi. Dan ketika Dedek Lesti berusaha menyendandungkan lagu terbaiknya yang ia persembahkan untuk pujaan hatinya, Rizky Bilar. Tentu hal itu adalah penggambaran perasaan yang sesungguhnya dan membuatnya kembali jatuh cinta lagi. Ya, karena tak hanya Rara Lida yang dibuat karena ulah mereka berdua jadi baper dan super duper baper. Ya, tentu karena kemesraan itu menggambarkan cinta yang begitu dalam di antara mereka. Apalagi saat saling menyelandungkan lagu. Dan sekarang Dedek Lesti. Sejak mengenal dirimu, tak berdaya hatiku. Bagaimana menurut kalian? Cute banget kan? Makanya jangan lupa, saat mereka gladir sih saja sudah membuat kita pada baper semua. Apalagi nanti pas acara drama musikal besok jam 20 ditayangkan, tentu banyak dari diri kita semua para fan mereka yang akan dibuat baper habis oleh ulah mereka. Ya tentu seperti Bang Bi ketika disenandungkan lagu yang mau marah sama Dedek Lesti. Saya yakin tak akan marah karena merdunya suara si Dedek dapat merentuhkan kalbu. Termasuk saat bertemu kembali, saat bertemu di awal di One Man Show. Itulah betapa bila langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Apalagi saat disenandungkan lagu pertama kali oleh si Dede, tentu membuatnya langsung jatuh cinta. Dan hal ini sudah terbuktikan sampai sekarang. Makanya jangan ragu lagi, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk tunggu kabar-kabar terbaru dan keseruan lainnya.